Yang pertama, Ketua Primkom TKBM Pelabuhan Belawan Sabam Parulian Manalu memimpin rapat koordinasi bersama 3.500 buruh TKBM mengenai program pendidikan anak dari buruh serta program keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 yang diadakan di Perumahan Griya Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Letak sekolah gratis nantinya akan didirikan di daerah Kabupaten Tapanuli Utara karena membutuhkan lahan yang luas. Lanjut Sabam, nantinya anak dari buruh TKBM Pelabuhan Belawan bisa menjadi calon TNI, harus bekerja sama dengan Kodam 1 BB. Ya, terima kasih, rapat hari ini kita membicarakan program tentang pendirian lembaga pendidikan untuk anak-anak di Pelabuhan Belawan. Dan yang kedua, kita membicarakan mengenai program pelaksanaan K3 di lokasi kerja di Pelabuhan Belawan. Dan kita untuk menyampaikan sosialisasi ini, kita mengundang seluruh KRK atau kepala regu kerja di pelabuhan. Ada 286 dan satu orang perwakilan anggota dari setiap regu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan.